apa? Aduh, ini sih namanya kiamat nih. Pasti Dewa bakal curiga sama aku. Papa ngapain di sini? Dewa, Papa tuh sengaja ikutin kamu kesini. Karena Papa tahu kalau kamu tuh masih mau ketemu sama Lady, iya kan? Ternyata benar. Dewa, berapa kali sih aku bilang sama kamu? Jangan pernah dijadikan sama Lady lagi, bisa kan? Papa, bentar, Pak. Tante Citra minta tolong sama aku untuk jagain Lady. Kasian di sini sendirian dia. Oh, Tante Citra. Oke, nanti Papa akan bilang sama Tante Citra kalau Lady harus pergi dari sini. Dan jangan pernah ganggu kamu lagi, anak Papa. Papa, bentar, Pak, ya. Kalau Lady diusir, mau tinggal di mana dia, Pak? Kasian, Pak. Kamu kok masih kasian sama dia sih? Udah ya, Papa gak mau tahu, sekarang kamu pulang. Pak, Pak. Ayo pulang. Pak, aku punya janji sama Lady, gak bisa, Pak. Pak. Buruan. Pak. Keluarkan. Papa. Oh, Dewanya mana ya? Apa dia nungguin aku di bawah ya? Kalau gitu bagus deh. Om Limos jadi bisa pergi sekarang. Om Limos. Loh, kok Om Limos gak ada? Apa jangan-jangan Dewa tahu soal Om Lemos? Ini peringatan Papa terakhir ya. Kamu gak boleh lagi bergaul sama Lady. Lagian kenapa sih, Wak? Kamu sama Tante Citra itu gak percaya kalau itu bukan orang baik-baik? Hah? Pak, kenapa sih Papa parno banget sama Lady? Kok malah ngatain Papa parno? Papa bukan cuma parno sama Lady, tapi Papa terlalu posesif sama Tante Citra. Apalagi sih nih, Wak? Kenapa Tante Citra masih dibawa-bawa lagi sama kamu? Apa hubungannya? Gini ya, Pak ya. Aku tahu Papa tuh nggak suka dengan keputusan Tante Citra yang nunda pernikahan Papa. Tapi gimana pun juga, Papa harus hormatin keputusan Tante Citra. Bukan malah diem-diem masuk apartemen Tante Citra. Emangnya Papa ngapain sih di apartemen Tante Citra? Hah? Apa sih, Wak? Harusnya Papa dong yang marah sama kamu. Ini kok malah diterbalik? Enak aja kamu. Papa, gini ya, Pak ya. Aku tahu banget sifat Papa. Papa suka main perempuan. Tante Citra itu perempuan baik-baik. Jadi aku nggak bakal biarin Papa untuk mainin Tante Citra. Gitu, Pak. Kamu tuh nggak boleh bicara seperti itu sama orang tua kamu. Yaudah, gini aja. Lebih baik Papa sekarang pulang, ya. Karena aku hampir malu loh, Pak. Papa ngapain nyelinap masuk ke apartemen cewek kayak gitu, ha? Untung aja aku gak manggil keamanan untuk ngelakang maling. Kemana sih, bikin malu tau gak? Oke, Papa pulang sekarang. Tapi ingat ya, kamu gak boleh lagi diketikkan sama Lady. Ngerti kamu? Sepertinya masih aman. Karena Dewa gak curiga sama hubunganku dengan Lady.